Selamat sore guys. Sore ini saya akan menginfokan seputaran Bandara Ngurah Rai Bali menjelang acara KTT. Acara G20 di Nusa Dua Denpasar Bali yang rencananya dimulai dari tanggal 17 November. Penutupannya yang akan dihadiri para kepala negara dari berbagai negara yang akan menghadiri tepatnya di Nusa Dua. Jadi seluruh kepala negara pada hadir di Denpasar Bali. Tahu Nusa Dua Pak ya. Iya, tepatnya ini kita di jalan apa ini Pak? Kita posisi di jalan ini mau masuk ke tidak ini, Pak. Tidak jauh dari Bandara Gusti Ngurah Rai guys. Tepatnya di sebelah utara Bandara. Sebelah itu, utara Bandara, Jalan Dewi Sartika. Jadi situasinya seperti ini. Masih hujan. Hujannya rintik-rintik. Jadi lalu lintas sedikit macet tapi lancar yang keluar dari bandara. Tapi kalau kita menuju ke bandara, suasana jalan lancar-lancar saja. Oke Pak, ini mau kelihatan nih bandaranya di depan. Ya, sebentar lagi kita akan sampai bandara guys. Bandara Ngurah Rai. Bandara Gusti Ngurah Rai. Lihat ini Hotel Aris nih Pak. Ini kita sampai di Hotel Aris Tuban. Nah, di depan sudah kelihatan Bandara Ngurah Rai. Seperti ini guys, karena memang dalam sehari itu kedatangan dari Pak Kepala Negara itu tidak, artinya tidak berbarengan. Jadi suasana di bandara masih terlihat normal-normal saja, belum kelihatan kesibukannya. Dan G20 ini Pak, lihat pamfletnya. Pamflet G20 terpampang di mana-mana. Mudah-mudahan tentunya untuk masyarakat Bali, tentunya pariwisata Bali kita harapkan mempunyai pengaruh besar. Jadi untuk selanjutnya supaya pariwisata Bali maju, aman, terkendali. Nah, disitulah Bandara Igusti Ngurah Rai guys. Iya. Kita ya, saksikan ya. Bersama masih suasananya sepi. Mungkin ini belum ada kedatangan Pak. Mungkin atau belum ini ada kedatangan atau memang hari ini ada, cuma jadwalnya atau jamnya aja pas. Belum terlihat kesibukan. Ini jalan sebelah bandara Pak. Ini keluar. Nah, ini kita sudah bandara. Di timurnya bandara. Terlihat normal. Masih normal lalu lintas. Sudah ada penjagaan polisi juga ini Pak. Biasanya kemarin sudah full. Iya betul, untuk hari-hari biasa kemarin sebenarnya suasana di sekitaran bandara sudah terlihat sibuk. Jadi semua penjaga, polisi-polisinya sudah kelihatan melaksanakan tugas masing-masing. Jadi sangat sibuk, tapi hari ini kembali normal. Masih terlihat lengang dan sepi normal saja. Suasana mendung, tapi hujan sudah mulai berhenti. Ini gini Pak, informasi mulai tanggal 11 sampai dengan 17 nanti saat-saat pelaksanaan Bali daerah selatan ditutup. Bukan full sih, tapi hampir steril karena ada yang dari ini peserta KTT G20 nanti pada berseliweran. Jadi bandara menuju ke Nusa Dua melewati tol
itu ditutup, akan ditutup. Dan di seputaran Jimbaran, Kedonganan, GWK, Uluwatu, Bali Selatan tutup. Apalagi Nusa Dua, nanti di ITDC ditutup full ya Pak ya? Iya. Iya, karena memang tanggal tersebut adalah, tepatnya tanggal berapa Pak Is? Puncaknya tanggal 17 November, itu hari puncaknya, jadi memang betul. Sangat-sangat sibuk semua kepala negara berdatang ke daerah Nusa Dua. Itu nanti di Hotel jadi aktivitas penduduk rakyat di daerah Nusa Dua agak terganggu karena mohon pengertiannya ya, jadi memang pelaksanaan G20 ini mungkin yang mau ke Bali bisa dipending dulu. Iya, betul. Lihat kita di Taman Satria Gatot Kaca. Di Taman Satria Gatot Kaca. Di daerah Tuban nih juga masih daerah sepi. Tuban masih sepi. Kali ini kita mau ke Krishna. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat menjalankan tugas masing-masing.